Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel YouTube MSCD. Oke, kali ini, di video kali ini aku pakai Badang nih guys, dengan skin Zordiak Reform Liu nih guys. Untuk animasinya tersendiri nih guys, bagus banget nih guys. Apalagi waktu pas dibeli guys, skinnya guys. Wih, itu bagus banget nih guys. Beda banget yang kayak dulu nih guys. Terus di satu minggu pertama ada diskon apa guys nih guys, 30% kalau nggak salah guys di minggu pertama nih guys. Terus lawannya juga ada barang juga nih guys, sama guys, dia pakai skin Zordiak juga nih guys. Kalau mendapatkan skin Zordiak itu guys, sekitar dari saat 0 sampai 100 itu guys, sampai 100 gram itu sekitar dari 1500 diamond sampai 2500 diamond nih guys, paling hoki 1500 diamond guys. Tapi kalau kalian ikutin eventnya per update itu guys, itu bakal panjang banget nih guys untuk ngumpulin itu guys, permit Zordiaknya itu guys, karena setiap event skin Zordiak itu paling dapat 3 guys, 3 permit atau 3 kali ngerandom guys. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, apa tekan tombol loncengnya, klik like, komen, dan bagikan ke teman-teman semua guys. Makasih sudah dukung dan support channel YouTube MSCD. Oke, aku pakai build yang biasa-biasa aja nih guys, build rekomendasi guys, karena aku nggak terlalu bisa pakai hero barang guys. Oke, Badang punya 4 stack nih guys, 4 attack physical attack nih guys. Untuk skill satunya menurut aku lumayan nih guys. Tapi untuk skill kedua dan ultimate-nya itu udah bagus banget guys menurut aku guys. Karena udah di refarm nih guys. Hyper musuh ada Gringer nih guys. Wow guys, itu guys bagus banget tuh guys, skill 2 aja guys. Untuk waktu skill 2 terus ngedasnya itu guys, itu bagus juga guys, warna-warna biru-biru, biru-biru langit tuh guys. Leo itu singa guys. Wow, cocok banget sih sama Badang guys. Oke, helpernya ada Aldous nih guys. MM-nya ada Leslie. Mic-nya ada Edora dengan ROM-nya ada Nana guys. Wah, ROM Nana nih guys. GG nih. GG gaming nih guys. Lembur sejati. Kuat sempurna dengan sabar. Ya. Lawan ke Badang juga nih guys, tapi kalau Badang punya aku nih guys kayaknya kalah mekanik nih guys. Karena aku jarang banget pakai bahan barang nih guys. Ketahuan nggak ya? Iya ketahuan guys, ketahuan guys. Wih. Untuk keduanya kena nih. Ada Natalia nih guys. Bergetarlah di hadapan kuasa. Kan guys.
Oke okay, guys, oke. Okay. Kalah mekanik nih guys. Ada yang terlihat nih guys. Ya miss guys, keluar tuh guys. Wah, kalah nih guys. Oke okay, guys. Udah 0-2 nih guys. Parah ini. Turretnya udah hancur juga nih guys. Ya. Jangan pernah bertarung jika tidak ada persiapan. Bukan pro player nih guys. Ya guys, ultinya guys, arahnya guys. Ya, ya. Parah banget nih. Aku paling suka banget guys dengan skill keduanya guys. Kalau kayak di ini itu bagus banget guys. Tapi kalau skill satunya lumayan sih guys. Nah kalau skill ultimate nya guys ada lambang-lambang singa kayak gitu guys di atasnya guys. Skill ultimate nya. Tapi aku lebih suka skill yang keduanya guys daripada skill ultimate nya guys. Leo guys. Zerbit Liu. Harusnya ke dinding itu tadi guys arahnya tuh guys biar stun guys. Kalau nggak ke dinding itu sih arahnya nggak stun ya guys. Itu sih guys salahnya guys. Oke, turret di atas juga hancur juga nih guys. Gak tahu guys, bisa menatap enggak nih guys. Wow, Aldousnya berani banget guys, mantap. One hit, one kill. Wow, kena tuh, yeah, masih bisa lolos guys. Ya, yeah, sekali lagi guys. Ya, yeah, gak bisa. Oke guys. 0-3 Parah nih guys. Atau kayu kayak ini kalau kayak gini guys. Ya. Yeah. Sekarang aku udah jarang banget kalau bikin konten pakai cara asli kayak gini. Guys. Takut salah ngomong guys, takut salah bicara. Lebih baik di gesen aja guys. Ya baru ingat, Mantap, makasih banget Eudora nih guys. Oke. Barang cocoknya attack speed guys sebelumnya guys daripada critical limit guys. Karena kenapa? Karena harus cepat nih guys serangannya guys. Keberanian dan kekuatan. Kalau kayak Wesley guys itu wajib critical limit nih guys. Karena physical attacknya kalau udah late game wes udah sakit banget guys. Oke, mantap. Akhirnya berhasil, guys. Skill 2 lalu ultimate akhirnya berhasil. Walaupun enggak 100% kena stun tadi. Jangan pernah bertaruh. Aku merasa semakin kuat. Aku bisa merasakan ketakutan musuhku. Perlahan mencukupi kemenangan dengan masa kemampuan. Mantap, Nana.
Walaupun Rowan pun masih sakit, guys. Ultimate-nya, guys. Ultimate-nya mana, guys? Dapat, guys. Masih dapat, guys. Karena kena stun dari ini. Ganger ini, guys. Enggak, kena stun sih masih bisa lewat sih. Mungkin sih. Itu. Dikit lagi. Ya, enggak bisa nih guys, enggak bisa nih guys. Ya. Maksa itu guys. Maksa untuk maju guys. Oke. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe atau tombol loncengnya, klik like, komen, dan bagikan ke teman-teman semua, guys. Oke. Aku udah jadi content creator sekitar 2 tahun nih, guys, tapi RP 0 ya, guys, karena mungkin jelek ya, guys, gini guys, editannya, guys, atau content-nya, guys, itu gak apa sih, buat guys, kayak pelajaran, guys, penting, guys. Gak perlu berharap dapet uang lagi dari sini. Semakin berharap semakin jauh nanti guys. Jadi konten kita tuh guys, ini guys susah guys masuk EP nanti guys. Masih ada YP itu guys. Oke. Kekuatanku tetap sama walaupun telah melewati ribuan ketempuran. Oke. Lelah lihat guys. Kena tuh guys. Double kill. Double kill. Nah yang dapet guys. Bukan aku guys. Ya. Udah boleh itu juga guys. Ayo dikit lagi. Mantap. Ancur guys. Turutnya guys. Benda. Oke. Mundur dulu guys. Kalau maju sih guys. Gak akan. Ancur tuh guys. Turutnya guys. Kurang minion guys. Oke, ya guys. Menurut aku nih guys, skin badannya wajib dibeli nih untuk Zordiak nih guys. Kalau ada uang sih guys. Atau enggak, kumpulin aja AP-nya guys sampai berapa kali guys. Kalau AP-nya sih guys, dapat 4 kali draw guys, itu juga harus pakai diamond guys. Kalau yang 1 kali AP Zordiak itu 3 draw nih guys. Untuk satu hero nih guys, yang gratisan guys. Ini guys. Tim gak ingat ulur musuh kah? Iya. Mau keluar loh mereka.
Kalau aku ikut juga ini luar autornya tadi guys. Rata nih guys. Tuh di atas lainnya guys. Udah berjibung tuh guys. Minion musuh guys. Gak ada yang norek kok gak? Ya. Hancur tuh. Oh, kan hancur kan turutnya guys. Ya. Oke, Natalia ini guys, dapet guys. Wih. Ayo. Pengen tekan rekam aku tuh guys. Ayo, mantap. Lagi, nah guys. Rata guys, musuh guys. Satu lagi guys. Grengernya. Okay. Udah late game nih guys, udah full ball nih guys. Oke. Wah, ditarik. Ya guys, untung bisa selamat nih guys. Wow, aldusnya guys, dua kali hit. Auto minggu ya guys, musuh guys. Udah jadi nih guys aldusnya guys. Kayaknya udah sampai 500 stack nih guys aldusnya guys. Aldusnya udah sampai 500 stack kayaknya. Dua kali hit aja nih. Perlahan menjemput kemenangan. Ayo, load. Mantap mana? Ada Natalia nih guys. Mantap. Seharusnya kamu bertarung bersamaku, bukan melawanku. Iya. Okay, guys. Comeback lagi nih, guys. Udah masuk late game nih, guys. Deslinya pasti udah sakit banget nih, guys. Di bawah langit berbintang, kekuatan Leo tak tertandingi. Enggak kelolos tuh, guys, materialnya, guys. Kan? Enggak kelolos, guys. Mantap. Mantap. Wow. Victory!